Pasangan asli pemain sinetron, kembalinya Raden Kian Santang season 3. 1. Arnold Leonard memerankan tokoh Yudhakara. Arnold Leonard melangsungkan pernikahannya pada tanggal 18 Desember 2021 dengan Monique Krasifaya dengan memiliki jarak usia 5 tahun. Bahkan keduanya dikenal selalu tampil romantis. 2. Nadia Tans memerankan tokoh Nyimas Endang Gelis. Nadia Tans di tahun 2017 menjadi ajang debutnya di dunia perfilman Indonesia sebagai pemeran film From London to Bali. Nadia Tans sangat tertutup soal kehidupan asmaranya. 3. Rian Tami memerankan tokoh Nyimas Rara Santang. Rian Tami dalam beberapa kesempatan membagikan potret kemesraan dengan sang aktor tampan Masaji Wijayanto dan mereka beradu akting di sinetron kembalinya Raden Kian Santang. 4. Ine Asri memerankan tokoh Nyai Ratu Subang Larang. Ine Asri sudah belasan tahun dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan aktor Malvino Fajaro dan dari pernikahannya telah berjalan harmonis dengan dikaruniai seorang anak. 5. Prilly Tamara memerankan tokoh Nyai Ratu Kani Raras. Prilly Tamara menjadi Miss Indonesia Maluku Utara 2020 lalu dan pemenang First Track Miss Indonesia 2020 kategori sport. Prilly Tamara jarang terbuka soal kehidupan asmaranya. 6. Cahyari Nagara memerankan tokoh Raden Jaka Purana. Cahyari Nagara sudah terjun ke dunia perfilman Indonesia hingga terkenal sebagai pemeran sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Cahyari Nagara tertutup soal kehidupan asmaranya. 7. Suhel Fahmi memerankan tokoh Prabu Surawisesa. Suhel Fahmi sudah punya pacar cantik yang bernama Alifa Lubis dan keduanya sama-sama sukses dalam membintangi satu judul sinetron yang sama yaitu sinetron Kurai Bintang 2. 8. Helmalia Putri memerankan tokoh Nyai Ratu Dewati. Helmalia Putri tahun 2003 sempat membintangi sinetron Ku Ingin Kau Mencintaiku dan dia tertutup soal hubungan asmaranya. Namun Helmalia pernah berpacaran dengan beberapa artis tampan. 9. Selvi Kitty memerankan tokoh Nyai Ratu Ambek Kasih. Selvi Kitty membagikan potret momen anniversary pernikahan yang 5 tahun dalam mengarungi bahtera rumah tangga bersama dengan sang suami tercinta yang bernama Rangga Suseno. 10. Armando Jordi memerankan tokoh Raden Layang Kusuma. Armando Jordi telah cukup lama menjalin hubungan asmara dengan pujaan hatinya Cecil Hewindi dan dia kerap membagikan potret momen kemesraan dengan pujaan hatinya di medsos. 11. Dimas Ahmad memerankan tokoh Mahisa Para. Dimas Ahmad kini tengah sibuk untuk membintangi sinetron terbarunya yang berjudul kembalinya Raden Kian Santang season 3. Dimas Ahmad sangat tertutup soal kehidupan asmaranya. 12. Angel Lisandi Putri memerankan tokoh Bawika. Angel Lisandi Putri cukup dikenal sebagai pemeran sinetron diantaranya berjudul Dear Nathan Deseris, megaseris Suara Hati Istri Anjani. Angel Lisandi Putri sangat tertutup soal asmaranya. 13. Davina Jamasir memerankan tokoh Nyimas Ratna Kumala. Davina Jamasir pernah kerja bareng sebagai lawan main dengan suami tercinta Ical Muhammad. Dan keduanya sudah resmi sebagai pasangan suami istri sejak menikah pada tahun 2019. 14. Rizky Miki memerankan tokoh Raden Layung Kandaga. Rizky Miki sukses dikenal luas sebagai aktor sinetron, namun dia juga sukses juga menjalani karirnya sebagai model bintang iklan. Rizky Miki tertutup soal kehidupan asmaranya. 15. Ricky Perdana memerankan tokoh Wira Mantri. Ricky Perdana sudah menikahi Caca Takia yang begitu sukses karirnya di dunia akting dan pasangan artis ini berhasil mencuri perhatian penggemarnya dengan memiliki jarak usia 10 tahun.
16. Diva Avida memerankan tokoh Nyimas Ratnawulan. Diva Avida sukses menjadi idola baru sebagai pemeran sinetron kembalinya Raden Kian Santang Season 3 dan sebelumnya dikenal sebagai penyanyi. Diva Avida tertutup soal asmaranya. 17. Ovan Gautama memerankan tokoh Raden Banyak Catra. Ovan Gautama telah bertunangan dengan pujaan hatinya yang bernama Feby. Dan Ovan Gautama sudah melangsungkan pertunangannya dengan Feby pada tanggal 21 Maret 2023. 18. Ai Rizka Fitria memerankan tokoh Nyai Ratu Gentring Manik. Ai Rizka Fitria sukses berkarir sebagai artis sinetron. Bahkan dia sudah akrab dikenal dengan perannya Nyai Ratu Gentring Manik. Ai Rizka Fitria tertutup soal kehidupan asmaranya. 19. Yuditya Winanda memerankan tokoh Raden Arya Sadat. Yuditya Winanda sudah menikahi pujaan hatinya Keke Nabila Faradiba dan keduanya telah menikah pada tahun 2021 setelah mereka dalam beberapa tahun menjalani hubungan asmara. 20. Reza Al-Ghifari memerankan tokoh Purusada. Reza Al-Ghifari pernah membagikan potret momen mesra dengan wanita cantik bernama Putri yang telah bikin baper warga net. Dan Reza Al-Ghifari tidak terlalu mengumbar soal kehidupan asmaranya. 21. Alwi Assegaf memerankan tokoh Raden Kian Santang. Alwi Assegaf sudah genap berusia 17 tahun yang telah sukses memulai perjalanan karirnya di dunia akting sebagai pemain sinetron Raden Kian Santang dan kini sudah akrab dengan perannya. 22. Boy Permana Nugraha memerankan tokoh Karsa. Boy Permana Nugraha telah menikahi pujaan hatinya Arli Junita Pagalo dan dia kerap membagikan potret kebersamaan dengan istri tercinta Arli Junita Pagalo dan juga anak tercintanya. 23. Ananda George memerankan tokoh Prabu Siliwangi. Ananda George sudah menikah dan sudah memiliki anak tampan dan cantik. 24. Panji Joni memerankan tokoh Raden Gagak Ngampar. Adik kandung aktor tampan Aditya Joni ini sukses di dunia hiburan. 25. Rido Dekantara memerankan tokoh Raden Walang Sungsang. Rido Dekantara memang sangat tertutup soal kehidupan asmaranya. 26. Clara Kaiser tengah membintangi sinetron terbarunya, kembalinya Raden Kian Santang Season 3 dan dia tertutup soal kehidupan asmaranya. 27. David Calik memerankan tokoh Syekh Buddha Willis. David Calik sudah menikahi seorang wanita cantik bernama Devi Julianti Nasution dan keduanya sudah menjalani kehidupan berumah tangga sejak tahun 2001 dengan berjalan harmonis.